euforia tentang acara, tentang upacara, tapi refleksi bagaimana kita memberikan ruh jihad kepada warga Nahdien bahwa sekaranglah NU sebagai pelopor, sebagai pemilik, sebagai owner kekuasaan ini layak tampil sekarang. Santri-santri mampu berekspresi, kemudian memberikan prestasinya untuk negeri, sehingga kalaupun dilihat dari sejarah yang kebelakang, tentulah santri mempunyai kemerdekaan bangsa ini. Santri harapan kami bisa menjadi santri yang kreatif, yang edukatif, yang mampu menggerakkan dunia, terutama di Sukabumi, tapi jauhnya, besarnya di Indonesia, Nusantara.